Pemirsa, kita masih di Tamu Suri Update edisi edisi Ramadan ya. Tema kita adalah buat apa menahan lapar dengan puasa. Acara ini didukung, disponsori oleh Universitas Nusa Putra Sukabumi, kemudian ada DPRD Kabupaten Sukabumi dan Gojek ya. Kang, puasa tahun ini kan puasa di tahun politik ya. Suasananya panas nih. Iya, iya, iya. Namun sejuknya ibadah puasa ini kok belum terasa kan secara sosial. Kenapa nih? Menunjukkan bahwa saumnya itu bisa dikendalikan. Tapi orangnya itu enggak bisa dikendalikan. Bisa dikendalikan ya? Orang tahu bahwa ini bulan puasa, bisa ngendaliin diri, bisa mengendalikan puasa gitu. Tapi dirinya belum bisa dikendalikan. Sebetulnya kan bulan Ramadan itu latihan ya. Betul, latihan. Yang harusnya ketika dia latihan, beres latihan itu, dia lebih bagus lagi di bulan yang lain. Betul. Bukan malah di bulan ini malah jadi lebih buruk. Ini semacam pelatnas ini ya. Betul. Kawah candera di muka yang harusnya orang siap melakukan aktivitas yang lebih hebat ketika di luar bulan puasa. Kita dilarang di bulan ini untuk berbicara yang kotor, yang mesum, berjidal. Jidal itu berdebat gitu. Itu kita dilarang. Debat yang berlebihan ya. Berdebat berlebihan sehingga merebutkan PPS kosong lah, PPS-an kosong. Kenapa? Karena kita dilatih untuk bisa mengendalikan diri. Dengan harapan di bulan setelah Ramadan, orang juga terbiasa untuk tidak berpikir mesum, kemudian berpikir apa, bertindak yang negatif, kemudian berkata-kata atau bersengketa dengan orang. Itu sebetulnya latihan. Cuma kadang-kadang gini, pernah dulu mungkin kita dapat sebuah pepatah, experience is the best teacher. Pengalaman tuh guru yang terbaik. Tapi ada masalah kan? Apa tuh? Pengalaman adalah guru yang terbaik, tapi pengalaman selalu bertemu dengan murid-murid yang bodoh, yang tidak mau belajar dari pengalaman. Siapa? Kita. Kita ya. Jadi pengalaman tuh gurunya. Yeah. Tapi si pengalaman ini selalu bertemu dengan murid-murid yang bodoh. Siapa? Kita manusia yang tidak pernah belajar dari pengalaman. Yeah. Kayak gini deh. Sekarang usia kita berapa? Dikurangi usia pada saat kita balik, berarti usia di 15 tahun. Nah, berarti sekian kali gitulah kita melakukan ibadah puasa. Pertanyaannya, apakah ada setiap tahun kita melakukan ibadah puasa itu efek-efek positif untuk diri kita, peningkatan-peningkatan ibadah, peningkatan kapasitas, peningkatan kompetensi dan lain-lain. Nah, kalau di bulan ini kemudian terasa politiknya masih keras. Masih banget. Utamanya di medsos ya. Nah, itu dia. Yang kayaknya kalau di medsos tuh kayaknya lupa nih bulan puasa. Nah, ini mungkin gambaran kita perlu puasa juga dengan medsos. Minimal diet ya. Diet lah. Kapan waktunya mungkin beres jam berapa sampai jam berapa. Yang lainnya mungkin diisi dengan yang lain. Artinya jangan sampai waktu habis dengan medsos. Betul, betul. Saya tuh kalau bukan karena urusan-urusan yang lain, ya nggak dulu lah sekarang ngerem diri lah, ngerem diri. Kan pengennya mau update terus kan. Alhamdulillah sekarang lagi puasa, lemes banget nih gitu. Nah, itu kan bikin status yang nggak jelas juga kalau bukan puasa gitu. Ya. Dari juri Rawa Kutub. Apa itu? Ya, nama di ini di medsos ya. Ya, di medsos. Min, kalau ke admin nih, ke admin, melalui admin. Kalau misalnya di ruang kita ada yang tidak puasa, terus kita tidak tegur katanya, itu hukumnya apa ya? Hukumnya apa, dosa besar atau bagaimana? Jadi ada yang tidak puasa. Yang nggak puasanya orang Islam bukan? Kemungkinan Islam nih katanya. Karena dia baru kan, kemungkinan ya. Iya. Di ruang kerja. Di ruang kerja. Laki-laki apa perempuan? Ini nggak spesifik nih. Nggak spesifik. Iya. Kenapa? Karena kalau perempuan boleh jadi dia bisa lagi, jadi dia lagi halangan. Ya, lagi halangan. Kalau laki-laki halangannya apa ya? Sekarang gini, kalau kebetulan orangnya laki-laki, itu kan ada tiga kategori. Dia nanyanya, dia dosa nggak sebagai orang yang tidak tegur ya? Oke, pertanyaannya dulu harus dibalikin dulu ke konten pertanyaannya. Ada tiga kategori manusia yang boleh dan tidak dilarang melakukan dosa. Sebut saja dosa, atau dihapus perbuatan dosanya. Satu, itu orang yang belum balik. Belum balik. Di bawah tadi 15 tahun berarti ya. Untuk laki-laki ya. Untuk laki-laki perempuan ya sebelum dia head ya. Iya. Kemudian yang kedua, kalau dia tertidur. Tidak ada kewajiban melakukan perintah. Tidak ada hukum. Tidak ada hukum. Yang ketiga,
adalah orang gila. Oh iya, nah sekarang kategorinya ada nggak yang tiga tadi di orang itu? Nggak ada kayaknya nih. Contoh dia pasti nggak. Nah, ada kalau tidak ada berarti dia sedang berbuat fasik. Fasik itu berbuat dosa. Dosa betul. Nah, berbuat dosa. Pertanyaan, apakah dosa besar? Bagi yang melakukan. Bagi yang melakukan. Okay. Ibadah puasa atau saum di Ramadan itu termasuk rukun Islam. Meninggalkan rukun Islam pada posisi dia mampu, itu dosa besar. Dosa besar, oke. Okay. Sama halnya dengan orang yang mampu melaksanakan sholat, dia tahu waktu sholat, dia tahu bahwa punya kesempatan melakukan sholat, dia sehat dan lain-lain, dia tidak melakukan sholat, itu dosa besar. Dosa besar. Kalau dosa besar konsekuensinya apa? Harus bertobat kan? Okay. Kalau bertobat tidak boleh diulangi lagi. Nah sekarang pertanyaan tadi, apakah bagi dia yang melihatnya gitu, yang menyaksikan dia tidak puasanya. Kalau dia tidak menegur, dosa nggak, dosa besar nggak? Gitu? Mengingatkan perlu. Oke, mungkin itu ya. Mengingatkan. Jadi gini, kan ada dalam Islam itu ada yang disebut dengan amar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan pada kebaikan dan melarang orang berbuat yang munkar. Sekarang pertanyaannya yang tadi, apakah ketika dia menegur itu termasuk pada posisi dia melarang untuk kemungkaran? Betul. Agar dia tidak terjerumus. Jadi gini kan, kita itu sesama muslim hakikatnya kan saudara. Kalau saudara itu harus ada tali ikatan ukhuwah Islamiyah. Nah ukhuwah Islamiyah itu bentuknya adalah, kalau dalam Quran disebutkan dalam surat Al-Asr, watawasaw bil haq, watawasaw bis shabr. Orang harus saling menasehati dalam kebaikan, kebenaran, dan harus saling mewasiati dalam kesabaran. Mengingatkan kawan, mengingatkan saudara untuk tidak berbuat maksiat atau berbuat fasik di bulan Ramadan, itu kewajiban. Wajib itu ya? Wajib. Ketika dia menolak, ketika sudah diingatkan, gugur kewajiban kita untuk melakukan amar ma'ruf. Itu kalau kita mampu dengan ucapan. Betul. Ya. Betul. Kalau tidak mampu berarti terkena hukum yang dengan hati saja. Ya. Berarti biasanya orang Sunda, orang Timur, orang Indonesia lah kebanyakan suka merasa nggak enakan, ada perasaan sungkan. Saya kalau misalkan negur dia kayak kita sok-sokan, sok suci, udah deh nggak usah ngomong dah. Tapi dalam hati kita. Tapi dalam hati harus menolak. Harus menolak dan menyatakan bahwa itu perbuatan jahat, perbuatan yang maksiat, perbuatan fasik, yang kita harus menolak, tidak setuju dengan perbuatan. Meskipun itu adalah selemah-lemahnya iman. Betul. Cuma tadi kita memang perlu sedikit besarnya punya keberanian kan. Untuk paling tidak bukan negur lah, tapi nanya, kamu lagi head? Oh enggak. kamu usianya, perlu metode juga kan? Perlu metode, betul. Kamu kenapa? Enggak sahur apa gimana? Atau masih, kamu usianya berapa tahun? Kalau teman kita kan, kalau teman kita lagi, tahu sebetulnya lagi sakit ya gitu. Kamu lagi sakit ya? Kayaknya kamu lagi sakit deh. Apa apa contohnya mah atau apa. Dia masuk angin kronis lah gitu. Dia sampai dia nggak bisa ngapa-ngapain, harus makan obat kan, siapa tahu gitu. Kalau jawabannya semuanya tidak, nah ini persoalan. Kenapa tuh? Puasa saya mau nggak biasa. Atau latihan dulu atuh kan gitu aja. Setengah hari lah gitu. Kayak anak-anak aja nanti dapat sepeda kan boleh jadi gitu. Oke, jadi gitu ya jawabannya. Jadi kalau tidak ditegur ya dosa. Kitanya karena kita tahu. Persoalannya gini, pokoknya tegur aja dulu, tanya aja dulu, sapa saja dulu. Kalau kemudian dia menolak bahkan ya sudah selesai. Saya hanya menyampaikan kewajiban saya. Persoalan kamu mau nurut saya atau tidak itu bukan urusan saya, gitu aja. Tapi kalau tidak mampu sekali lagi cukup dalam hati bahwa menegaskan bahwa perbuatan itu salah dan dosa gitu. Betul. Ya itu dalam Islam disebut ad-aful iman ya. Tetapi kita sudah melakukan sebuah tindakan gitu ya.